Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Bang Lu. Di acara kesaksian atau testimoni dari para penonton channel Bang Lu Faro. Nah, teman-temanku semuanya, sebelum saya mendengarkan kesaksian ini, yang mana pada kesaksian kali ini adalah yang dialami oleh salah satu penonton channel Bang Lu Faro, yang kasusnya kehilangan pekerjaan, ya, selalu kehilangan pekerjaan. Kemudian badannya robek-robek atau luka, ya, akibat guna-guna atau sihir atau santet. Bayangkan sejauh itu dari Inggris ke Indonesia, sangat jauh sekali. Ya. Tapi sebelum saya mendengarkan testimoni atau kesaksian dari beliau, saya mengucapkan dulu salam logika berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Serta saya ucapkan juga selamat malam, shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu, dan namo buddhaya, salam kebajikan kepada teman-teman semuanya. Serta terima kasih yang sudah membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Serta terima kasih juga yang sudah menekan jempol atau like, comment, and share link-link video ini di medsos teman-teman semuanya. Teman-teman, mudah-mudahan kesaksian ini dapat menginspirasi kita untuk semangat untuk pengen sembuh. Baik, mari kalian dengarkan ya. Teman-teman, mari kita dengarkan testimoni dari teman kita ini. Selamat malam Bando. Selamat malam Bando. Apa kabar di Indonesia? Ya, saya punya nama Adino Semenes. Asal saya dari Timor Leste. Asal tapi sudah tinggal di England sudah 10 tahun. Ya, keluar saya terlalu banyak menghadapi masalah-masalah di sini tentang orang-orang yang pernah sakit hati sama kita, ya. Kita datang dari jauh nanti boleh tinggal cari kerja di sini. Mereka kira kita ini orang kaya, makanya mereka mau buat kita seperti ya kayaknya lima hitam yang ikut kita. Karena selama 10 tahun saya di sini, ya saya sudah menghilang pekerjaan saya hilang. Mungkin 6 atau 7 kali hilangnya pekerjaan saya. Selalu mulai dari tahun 2012, ya, kemungkinan tahun 2012 saya kerja di suatu perusahaan, tapi dalam waktu atau 1 bulan 2 bulan, ya orang pecat saya. Ya, 2012 2014 lagi di suatu perusahaan kerja hampir 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, orang pecat saya semua. Saya tidak tahu. Sampai 2002, start 2012, 14, saya hilang pekerjaan selama 7 kali berturut-turut. 7 kali berturut. Tapi saya datang di rumah, saya berkata, oh ini mungkin ada permainannya, permainan dari belakang makanya saya. Langsung buka YouTube, ya. Tiba-tiba
saya dapatkan Banlu Faro. Ya, terapi orang dari negara mana aja dari luar. Oh, saya dari Malaysia, Brunei dan salah. Katanya dari Indonesia juga saya lihat, saya bilang. Ini saya lihat di YouTube ya, cara-cara nih Banlu. Suruh orang pilih lada hitam, campur lada hitam, ya, terus dengan air putih garam, ya, saya hanya lihat aja sekilas lihat aja saya bilang ini caranya untuk menghadapi black magic, apa aja, tapi saya belum kenal Banlu, saya belum kenal Banlu. Malamnya saya lihat itu begini, terus. Terus saya lihat selama 2 jam, terus saya bangun pagi habis saya bilang saya harus cari air putih garam. Saya beli air mineral di suatu toko sana, datang saya campur dengan garam saya langsung berdoa aja menurut keinginan saya, ya saya langsung berdoa habis, ya saya langsung minum, saya lihat itu saya langsung minum saya bilang ini, semoga ya kesakitan saya selama ini ya orang yang berminum di belakang saya bisa hilang. Terus saya minum air putih habis. Saya cari lagi black pepper ya, black pepper di sini ada di toko-toko orang jual black pepper. Saya pergi cari black pepper, saya beli habis. Saya datang, saya lihat di kanal itu lagi, saya kalau kita melawan setan itu kita harus pakai black pepper. Saya ambil 7 biji tapi sebelum saya mau kunyah, saya langsung berdoa aja, berdoa menurut keinginan aja, ya saya taruh, saya berdoa habis, saya langsung kunyah black pepper. Saya sudah mati pada tahun 2014 di Timor Leste sana. Dia datang ke tahu saya. Dia bilang kamu harus percaya sama orang ini. Kenal ini dari Banlu Faro ini. Bapak saya yang kasih tahu sama saya. Untuk saya karena ini yang bisa membantumu, ya. Makanya pagi saya bangun sok dan bilang, oh bapak saya tadi datang ngasih mimpi saya harus ya
sampai bang Bandung, saya bilang tidak mungkin dia, tidak mungkin dia bisa jawab keluhan-keluhan kita dari jarak jauh, karena kita dari Inggris, Inggris saja kalau bisa jauh, ya, karena menurut mimpi saya, bapak saya kasih bilang kamu, kamu harus jalan keluar dan satunya harus inilah yang jalan, inilah jalannya ya, kamu harus penuhi ya, karena bisa orang ini bisa membantu bantu kamu, membantu kamu untuk menghadapi masalah-masalah kamu, masalah-masalah kamu yang selama ini kamu hadapi, ya. Baik, teman-teman semuanya, itulah tadi kesaksian dari salah satu penonton channel Bang Lovaro yang berdomisili di Inggris. Jadi kesimpulan dari kasusnya adalah selalu kehilangan pekerjaannya, kemudian badannya robek-robek akibat santet atau guna-guna. Bayangkan, jauhnya santet sampai ke Inggris sana dapat melukai badannya. Mudah-mudahan kesaksian atau testimoni ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Saya Bang Lu mengucap syukur dan terima kasih dan sehatlah selalu. I love you, I miss you. Bye-bye.